Klepon haram. No. Ini bahannya dari ketan. Jadi kenapa ya tiba-tiba di tahun 2020 gampang banget ini makanan dibilang haram, gak islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back to channel CPC. Kali ini kita mau buat klepton atau yang disebut dengan onde-onde. Bahan-bahannya tepung ketan sebanyak 150 gram, terus gula merah 1/4, kelapa yang udah diparut, dan ini tepung tapioka atau kanji. Ini ada garam 1,5 sendok, ada pasta pandan, dan ada segelas air panas ya guys. Oke, jadi ini bahan-bahan halal. Oke, kita mulai saja. Buat air ya, tambahkan pasta pandannya, aduk-aduk sampai merata. Lalu siapkan tepung ketan di dalam mangkok, tambahkan tepung kanji, 1,5 garam, kocok-kocok, tambahkan air pasta tadi yang udah dilarutkan. Oke, tambahkan, aduk-aduk sampai merata, sampai dia membentuk ya guys. Oke, kita aduk-aduk ya. Ini apa dia, tanpa air kapur kita buat air panas biar dia enak. Nah, jadi bisa juga pakai air kapur ya guys. Oke, kita aduk-aduk sampai merata. Ini tandanya yang udah membentuk, dia nggak lengket lagi di tangan, itu tandanya udah bisa kita bentuk ya guys. Oke, kita tambahkan gula merah, kita masukkan di dalamnya ya guys, kita bentuk dulu, terus kita masukkan gula merahnya ya, lalu dibentuk, dibulat-bulatin, dibentuk lagi, dimasukkan gula merah lagi, dan dibentuk-bentuk seterusnya hingga selesai. Lalu buatlah, panaskan di panci air yang udah mendidih ya, seperti ini nih guys. Tambahkan daun pandan ya guys biar harum. Oke, kita masukkan tadi yang udah selesai, kita masukkan 10 menit, angkat dia, tandanya udah mengembang ya guys. Ini tandanya udah masak, dia udah ke atas, jadi kita angkat, kita saring dulu, dan kita dinginkan beberapa menit sampai dia dingin. Setelah dingin, kita buat ke kelapa yang diparut ya guys. Kelapanya boleh dikukus, ditambah garam biar enak, tapi kalau aku ini nggak dikukus karena mau langsung dimakan aja. Oke, alhamdulillah sekarang udah selesai. Nikmat itu yang warna gulanya yang keluar itu sengaja aku potong, kenyal banget guys, enak, mantap, manisnya juga pas. Oke, sekarang kita review dulu ya guys yang lagi viral. Cekidot. Ya, kali ini kita mau review makanan onde-onde atau klepton yang lagi viral. Dari dulu makanan ini enak sampai sekarang, dari WSD sampai sekarang ya guys. Dan ini buatan gue sendiri, ternyata gampang banget buatnya ya kan. Ini bahannya dari ketan. Jadi kenapa ya tiba-tiba di tahun 2020 gampang banget ini makanan dibilang haram, gak islami. Oh no. Ya guys, klepton ini viral gara-gara Abu Ikhwan Ajis yang mengupload di Twitternya dengan gambar klepton. Kue klepton tidak islami. Yuk tinggalkan jajanan yang tidak islami dengan cara membeli jajanan islami. Aneka kurma tersedia di toko syariah. Kurma dan klepton ini satu berkawan di saat puasa gengs. Tahu ya, ini yang jualan apa memang jualan syariah, yang jualan Islam atau orang lain atau agama lain lah ya kan, yang cuman menghancurkan ataupun memberi isu yang gak jelas. Misalnya Abu Ikhwan Ajis ini di Twitter gak ada, di mana-mana gak ada, cuman nyebutin nama. Oh no. Lalu lucunya lagi, di Tawe Ikhwan Dardi mengkomen di Twitternya, cian amat lu foto klepon gue. Itu foto kleponnya di lama dia upload. Dulu kan dia food blogger ya guys. Dan lucunya aku ngambil satu komen nih. Sebenarnya kleponnya itu agamanya apa sih? Ini makanan, bukan manusia. Ya gengs. Jadi kalau kamu mau makanan itu, kalau pikiranmu udah haram ya sudah, jangan dimakan. Kalau halal ya santap aja. Thank you.
manisnya pas, lembutnya juga pas. Jadi gampangnya buatnya. Jadi pertama, makanan haram yang diharamkan itu makanan seperti daging babi, anjing, ataupun darah. Yang kedua, makanan haram yang diharamkan itu seperti minyak babi, daging tikus. Yang ketiga, makanan yang diharam-haramkan itu adalah seperti yang dicuri ataupun yang dirampok. Dan yang keempat, makanan yang diharam-haramkan itu jika ia berbahaya untuk nyawa kita loh guys. Atau yang dimaksud dengan racun. Biasanya disebut dengan vitamin R kalau bahasa gue anak-anak. Dalam berkomentar, jadilah jadi netizen yang sangat kreatif dalam membuat sosial media ataupun apapun itu. Karena apapun yang kita upload, semua orang menontonnya ya, gengs. Jadi, tolong uploadlah video atau komen yang bermanfaat untuk orang lain. Saya langsung menampakkan wajah karena saya tidak setuju dengan postingan Abu Ihwan Ajis tersebut. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa dicoba ya guys.